dan 260 juta penduduk Indonesia. Negara-negara di benua barat sibuk membangun jembatan dengan nilai arsitektural tinggi. Tak hanya sebagai penghubung, keberadaan jembatan di sana juga sekaligus mempercantik lanskap kota. Selain dapat mempertahankan keberadaan sungai, sebagai salah satu jalur transportasi angkutan barang maupun orang. Nah, pemirsa, terbukti beberapa kota di dunia ini memiliki jembatan yang dirancang menarik dan artistik, lain daripada umumnya. Ada yang bersifat statis atau dapat bergerak, berkelok-kelok, dan sebagainya. Berikut ini Tovel sudah merangkum beberapa jembatan bergerak paling menakjubkan di dunia. Yang pertama, The Rolling Bridge. Kalau biasanya kalian menemukan jembatan yang bentuknya lurus, lihat deh, jembatan yang satu ini bentuknya bulat. Nah, jembatan ini didesain oleh Heatherwick Studio dan berlokasi di atas kanal Grand Union, Paddington, London. Nah, jembatan ini akan secara otomatis terbuka bila ada orang yang ingin menyeberang loh. Keren banget, bukan? Tidak heran kalau pada tahun 2005, jembatan ini berhasil memenangkan British Steel Structural Design Award. Selain itu, dikabarkan kalau jembatan ini memakan biaya pembangunan sebesar 500 ribu pound sterling atau sekitar 9,7 miliar rupiah. Yang kedua, Scale Lane Bridge. Jembatan ini terletak di kota Hull, Inggris. Dirancang sebagai jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki, pengendara sepeda, dan warga difabel, jembatan ini juga menjadi penghubung bagian barat dan timur kota Hull. Dibangun pada 2013, jembatan ini memakan biaya pembangunan sebesar 7 juta pound sterling atau sekitar 136 miliar rupiah. Dan jembatan ini adalah jembatan bergerak pertama di dunia yang bisa dinaiki oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda saat sedang berputar. Jembatan ini juga bisa berputar 90 derajat dan di bagian atas terdapat sebuah deck dengan view 360 derajat yang memperlihatkan keindahan Sungai Hull. Pada bagian tengah jembatan, arsitek Nayan Kulkarni dari firma McDowell plus Benedetti menambahkan sebuah instalasi yang juga berfungsi sebagai penanda ketika jembatan akan bergerak. Yang ketiga, Gateshead Millennium Bridge. Jembatan yang membentang di atas Sungai Tyne di Newcastle, Inggris ini dikenal juga dengan sebutan Blinking Eye Bridge karena desainnya yang menyerupai mata yang sedang berkedip saat jembatan ini sedang menutup dan membuka. Jembatan ini dibuat khusus untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda dan baru dibuka untuk umum tahun 2001. Memiliki desain yang unik di mana jembatan ini berbentuk setengah lingkaran dan jika berputar ke atas mencapai sudut 40 derajat. Jembatan ini sendiri memakan biaya pembangunan sekitar 22 juta pound sterling atau sekitar 245 miliar rupiah. Yang keempat, Vizcaya Bridge. Jembatan ini terletak di provinsi Biscay, Spanyol. Jembatan ini melintasi muara Sungai Nervión dan menjadi penghubung dua kota, yaitu kota Portugalete dan kota Las Arenas. Vizcaya Bridge sendiri adalah transporter bridge tertua di dunia, serta menjadi situs warisan dunia UNESCO. Jembatan ini adalah hasil karya dari Alberto de Palacio, seorang arsitek asal Spanyol yang merupakan murid dari Gustave Eiffel. Saat dibangun pada tahun 1983, jembatan ini tidak pernah berhenti beroperasi loh pemirsa. Jembatan ini sendiri bergerak seperti lift yang bergeser secara horizontal. Nah, waktu penyeberangan dari satu sisi jembatan ke jembatan lain mencapai waktu 90 detik. Dan di siang hari, jembatan ini beroperasi setiap 8 menit sekali dan di malam hari setiap 1 jam sekali. Diperkirakan sekitar 4 juta penumpang dan 500 ribu kendaraan diangkut jembatan ini setiap tahunnya. Yang terakhir, Jacques Chaban Delmas Bridge. Jembatan yang terletak di Sungai Garonne di kota Bordeaux, Prancis ini. Jembatan ini memiliki panjang 575 meter dan bergerak naik ke atas seperti sebuah lift. Jembatan ini juga menjadikannya vertical lift bridge terpanjang di Eropa. Bagian tengah jembatan ini dapat terangkat setinggi 60 meter dari permukaan Sungai Garonne. Hingga kapal yang berukuran besar pun bisa melewatinya dengan mudah. Jembatan ini membutuhkan 15 menit untuk menurunkan dan menaikkan bagian tengah jembatannya.
Jembatan ini diresmikan tahun 2013 dengan memakan biaya pembangunan sebesar 195 juta dolar Amerika atau sekitar 2,7 triliun pada saat itu. Jembatan ini terdiri dari jalur mobil di bagian tengah dan jalur pejalan kaki dan sepeda di bagian luarnya. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa jembatan bergerak paling menakjubkan di dunia. Bagaimana? Keren-keren banget kan pemirsa? Oke, kalau begitu saksikan terus Top Files dengan beragam video menarik lainnya ya.